Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini saya akan mengvlog, memvideokan mukbang hari ini. Malam ini saya akan menggunakan nasi lodeh cecek. Ini sedang saya panasi pemirsa. Gitu, sedang saya panasi biar lebih bergairah lagi, bersemangat lagi. Jadi kalau apapun masakannya, kalau dimakan waktu hangat itu tetap menambah nafsu makan pemirsa, yakin. Wis masakan apapun, kalau posisi hangat kita makannya mesti nambah nafsunya, bertambah lagi. Tunggu ya pemirsa. Oke pemirsa, terima kasih untuk selama ini yang sudah mengikuti dan mendukung video saya, konten-konten yang saya sebelumnya. Terima kasih banyak, banyak-banyak terima kasih. Terus juga yang belum like, komen, subscribe, silakan aja komen, subscribe sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Komen juga insya Allah tetap saya butuhkan. Kalau negatif, kalau bisa jangan. Kalau kritik, saran sih enggak apa-apa bos. Kalau negatif tapi membangun enggak apa-apa bos. Tapi kalau sekedar komen negatif cuma menghujat, insya Allah ya enggak usah lah bos. Untuk menjatuhkan apalagi ya, insya Allah akan kembali lagi dengan juga. Soalnya udah panas bosku. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami yang berikutnya. Oke bos, sampun panas gitu. Mas bergelora blukuduk 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 blukuduk. Oke, saya matikan. Ambil piring dulu bos. Set. Piring sudah. Ambil nasi. Oke. Ses. Kita, karena kita orang Indonesia, jadi kita makannya utamanya tetap pakai nasi. Tes. Nasi, siapa yang kangen nasi belum pernah atau sudah lama enggak makan nasi, siapa? Kita review tak video kan. Review. Nasinya masih banyak bos. Ih, dengerin nak masak akeh mah. Yo, bos gede ini. Be, kan jurang ngerti toh mah, takon. Oke, sudah pemirsa. Ini saya delete di sini dulu ya toh. Oke, oh iya. Ini kita inggirkan dahulu. Kupunya nggak serok itu, serok sayur lah. Manja lu serok, yo. Oke pemirsa, cek kita pura pemirsa ya. Ambilnya dulu nasi cecek pemirsa plus tahu sayur lodeh. Ini seger, kasih kuah yang banyak biar seger, karena kuah juga penting. Kemarin bos saya Pak Amin juga sakit, Basir mohon maaf sebelumnya, Amit permisi, beliau sakit Basir karena juga seperti pembengkakan anus dulu bos, jadi dia sakit. Karena mungkin kemungkinan banyak, kemungkinan besar dia untuk kuah-kuah kurang bosku. Jadi bosku tetap saya sarankan tetap pakai sayurnya, nasi dan sayur. Karena cocok untuk memang kesehatan, butuh kuah bosku biar lebih bisa mencerna saat di perutnya dan saat keluarnya pembuangannya juga. Mohon maaf ya bos, izin, amin. Oke lanjut pemirsa, mari kita makan. Kira saya lodeh
seperti ini ya gitu. Biasanya itu sama nasi bos gitu, sama nasi coba nah sama nasi sorry sama kerupuk. Udang bos, ini dikirimi mertua saya, ibu saya dari Jombang, dikasih sama beliau mentah bos, digoreng sendiri sama mamanya Dadu. Di sini bos lihat nggak kelihatan suaranya ya. Yes, sekarang nunggu sini ya kamu ya bos. Amin si bos tak macam ganteng. Oke bos, biar di kamera juga bagus, view-nya juga bagus ya bos. Ini kembali sedikit, oke. Oke. Ini nyamangannya, macak barang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa bos, agar makanan yang kita makan semoga menjadi berkah. Lantaran Allah sebenarnya, berkah yang halal. Makanan yang halal, yang barokah, dan rezeki yang kita makan bisa menjadikan atau makanan yang kita makan bisa menjadikan tenaga yang barokah juga untuk aktivitas-aktivitas kita selanjutnya. Berdoa mulai. Selamat makan. Makan bos. Enak bos. Sumpah. Pedes bos, kayaknya kasih mama cabai banyak emang ini. Kelihatan mesti kabur ya bos, kamera aku emang kayak ya bos ini. Woi, ngeblur mas. Tapi kalau di sini enggak, aneh ya. Makan bosku, oh itu nasi cecek, mantap. Ini kayaknya tak taruh atas mungkin ya. Oh iya bos. Apa? Apa? Biar lebih kelihatan lagi. Wah, mantap. Oke. Nasi cecek biwa. Cecek ini itu bos, kalau tidak salah bibirnya sapi. Bibirnya sapi. Jadi kalau di Indonesia ya, kalau di, gak tahu kalau di negeri lain ya bos. Di Indonesia cecek ini sangat sangat banyak dijual dan dijadikan olahan berbagai macam, termasuk rujak, cingur itu juga pakai cecek bos. Coklat kremes 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 kremes. Kalau daging kan besar bos, tapi kalau cecek enggak bos, dia lebih kayak kenyal dan empuk, lembut, empuk, gak keras.
Tahu bos, tahu yang digoreng setengah matang, kemudian dimasukkan ke sayur lodehnya. Enak bos, lembah. Kuah ini jelalah ya orang tak kendal bos, seneng aku kuah kendal ini. Bukan berarti ya gak doyan ya bos yang kuah gak kendal, yang lebih kendal lebih doyan. Pemirsa yang belum makan, silakan makan. Selalu saya ingatkan, jaga kesehatan biar tidak sakit dan tenaga untuk mengeluarkan aktivitas-aktivitas bisa maksimal. Mumpung belum puasa, pemirsa, nanti kalau puasa tetap kan kita dibatasi, walaupun Allah tetap atau Nabi Muhammad tetap menganjurkan berlaku seperti aktivitas biasa. Tapi kalau awal-awal puasa biasanya orang-orang itu agak sedikit cenderung malas bisa beraktivitas. Karena memang hari pertama biasanya kaget. Cek pemirsa, cek, baliknya, cek. Makan tahunya dulu pemirsa. Karena biasanya kalau makan tuh rata-rata orang pasti yang gak enak dulu, kemudian yang enak-enak dikasih terakhir. Ya enggak, betul enggak mudah. Kayak makan ayam. Nah, makan ayam biasanya tetap dagingnya dulu ya. Terus kemudian baru lanjut terakhir kulitnya. Berarti kita sama, tos dulu. Tinggal ceceknya sama nasi. Habis nyap tak tersisa. Peringatan lagi pemirsa, jangan lupa makan, jaga kesehatan, jangan sampai mah yang punya mah hati-hati.
mobil. Duh, sedotan nih. Bil alamin. Kapan pemirsa sekian dulu konten vlog makan-makan saya nasi cecek ngubahnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ingatkan jangan lupa like subscribe yang belum subscribe. Bunyikan loncengnya. Ting 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 lo bos yang dekatnya tombol subscribe. Nanti bunyikan itu agar dapat notifikasi dan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.